Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkap peluang sosok bakal calon wakil presiden Ganjar diisi oleh perempuan. Kemungkinan bacawapres Ganjar bakal diumumkan pada Rakernas PDI Perjuangan akhir pekan ini. Hasto menyebut sosok bacawapres Ganjar bisa saja seorang perempuan. Hal ini berbeda dengan bursa bakal cawapres Ganjar yang selama ini bermunculan adalah laki-laki. Terkait waktu pengumuman bacawapres Ganjar, Hasto menyebut ada sejumlah kemungkinan momentum meski Rakernas PDI Perjuangan akan digelar akhir pekan ini. Rakernas PDIP akan digelar selama 3 hari mulai 29 September. Dan kemudian juga bisa Mrs. X. Gitu, bisa Miss X, gitu kan. Berarti masih ada kemungkinan cawapresnya sosok perempuan. Nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu, maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Sebelumnya, Saudara, Ganjar Pranowo mendapatkan usulan bacawapres dari ulama PBNU wilayah Tangerang Raya, Banten. Nama Menko Polhukam Mahfud MD, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan masuk dalam usulan tersebut. Menurut Ganjar, Mahfud dan Kofifa ini bisa saja menjadi bakal cawapres asal disetujui dirinya dengan parpol pendukung.